Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gua Reparasi memberikan solusi. Sekarang kita mau ngecat warna pelek warna ungu ya. Vario. Warna motor Vario ya. Ini bisa dinaikkan beberapa kali di toko Tony Rido. Ini nantinya. Setelah kita beres menutupi pinggirannya, jangan lupa tutup bagian pentilnya. Dan untuk pertama kali diwajibkan menggunakan dasar tutup. Untuk saran kalau yang bekas cat atau cat masih original lebih baik jangan diwajibkan. Karena warnanya lebih bagus. Dari tempat orang itu. Kalau dirasa udah menutupi semua bagian, kita coba baliknya. Sedangkan. Untuk karantina, kalau kita coba itu dirasakan, kita harus digunakan agak enter. Karena dia tetap menempel. Dan kita akan mencampur cat ya, karena cat yang itu lumayan susah, jadi kita meniru warnanya ya. Di sini kita sediakan warna lembayung ungu ya, atau apa mutiara ya ini ya, seperti jas mutiara. Dan ini ungu ini kayak hitam ya, kalau tebal ini nampak hitam. Dan di sini kita tambahin candy merah ya, candy red. Kita siapkan wadah. Untuk yang pertama masukkan dulu lembayungnya ya, sedikit aja dulu, lalu ditetesin ya, tetesin ungu, pastikan ungunya sedikit dulu ya, kalau kebanyakan ungunya nanti jadi terlalu pekat. Sepertinya masih kurang ini ya. Ini warna menyerupai candy violet ya. Karena di toko susah, harus beli online dan waktunya terlalu macet, nggak keburu beli online. Kita tambahin merah ya, tetesin merah, ini ditetes ya.
Jangan banyak-banyak. Sedikitnya muda, tambahin aja lagi. Setelah dirasa selesai, warna cukup untuk yang diinginkan. Kita langsung semprotkan aja ya. Dan kita lakukan pengasapan warna intinya. Apakah nampak seperti candi? Dan ini pengecatan, sudah pengecatan tapi belum pengekliran ya. Ini warna jadi nampak dua warna ya. Di sini ungu dan di pinggirnya menjadi biru ya. Tapi kalau diputar posisi masih ungu di situ-situ aja ya. Dan akhirnya finishing juga, tahap terakhir pengekliran ya. Setelah kita lakukan pengekliran, tinggal nanti kering. Lalu kita coba pasangkan ya, gimana penampakannya.